Cara praktis mengatasi beberapa faktor yang sering menggagalkan produksi benih jagung hibrida di lahan pertanaman. Untuk budidaya tanaman jagung, kita mengenal beberapa varietas jagung, yaitu varietas lokal, varietas konvensional, atau OPV varietas hibrida, dan varietas GMO, Genetic Modified Organism. Sedangkan dalam pembuatan varietas, para ahli botani mengidentifikasi tanaman jagung ke dalam 3 jenis berdasarkan cara pembentukannya, yaitu komposit, lalu yang kedua adalah sintetik, dan hibrida. Varietas hibrida adalah varietas jagung yang pembentukannya dengan cara hibridisasi atau persilangan dua varietas atau lebih. Maka hasil persilangannya atau F1-nya adalah hibrida. Dalam memproduksi benih jagung hibrida, beberapa faktor yang mutlak diperhatikan sebagai berikut. 1. Pemilihan lokasi yang tepat. Tempat penanaman harus bersih dari benih-benih jagung varietas lain. Bukan daerah endemik hama dan penyakit utama. Tanah subur, cukup air, mempunyai sistem irigasi dan drainase yang baik, serta tingkat keseragaman atau homogenitas tanah yang tinggi. 2. Isolasi dari pertanaman jagung lainnya. Untuk menghindari terjadinya kontaminasi penyerbukan dari polen atau serbuk sari yang tidak diinginkan, areal pertanaman produksi benih harus diisolasi dari pertanaman jagung lainnya. Ada 3 macam isolasi, yaitu isolasi jarak, isolasi waktu, dan isolasi penghalang fisik. A. Isolasi jarak. Pada produksi benih F1 hibrida, isolasi jarak dengan pertanaman jagung lainnya minimal 300 meter. B. Isolasi waktu. Pada isolasi ini perbedaan waktu tanam antara pertanaman produksi benih dengan tanaman jagung di sekitarnya minimal 30 hari. C. Isolasi penghalang fisik. Pada isolasi ini dapat digunakan plastik sebagai penghalang dengan ketinggian 3 meter. Perbandingan jumlah baris antara tanaman galur murni A sebagai betina dan galur murni B sebagai pejantan pada produksi benih F1 hibrida adalah 2B banding 8A atau 1B berbanding 4A dengan jarak tanam 75 cm kali 20 cm. Tiga, arah barisan tanaman. Untuk meningkatkan penyebaran polen atau serbuk sari, maka arah barisan tanaman galur A atau betina, dengan galur B sebagai pejantan, dibuat tegak lurus arah angin pada waktu pembungaan. Umumnya untuk daerah hamparan, sebaiknya membuat arah barisan utara-selatan. Selain angin, juga untuk efektivitas pencahayaan dari radiasi matahari. 4. Sinkronisasi pembungaan. Bunga betina pada tanaman betina harus muncul bersamaan dengan munculnya bunga jantan dari tanaman jantan. Jika keduanya ada selisih waktu, misalnya 1 minggu, maka penanaman keduanya harus dilakukan pada waktu yang berbeda, sesuai dengan selisih waktu tersebut. 5. Pemotongan bunga jantan atau detasseling. Detasseling adalah pembuangan bunga jantan pada tanaman yang dijadikan betina. Kegiatan ini dilakukan saat bunga jantan akan keluar, atau sebelum polen pecah dan masak. Perlakuan ini penting, dan sangat menentukan keberhasilan pembentukan F1. Jika tidak dilakukan detasseling, maka ada kemungkinan terjadi shelving, dan kontaminasi. Teknik detasseling, atau pemotongan bunga jantan, pada indukan betina, adalah sebagai berikut. A. Lakukan pembuangan bunga jantan, pada tanaman yang dijadikan betina, pada saat tassel baru keluar, dan polen belum pecah. B. Cabut bunga tersebut, dengan menggunakan tangan, dengan menyertakan maksimal 2 daun. Lakukan pada pagi hari. C. Lakukan detasseling, pada semua tanaman indukan betina, jangan sampai ada yang tertinggal, agar polennya tidak mencemari tanaman betina lain. 6.
Panen benih. Panen benih dilakukan saat benih sudah matang fisiologis, dicirikan oleh kelobot yang telah kering, dan biji telah keriput. Lakukan pemanenan pada tanaman betina. Pipil benih dari tongkolnya menggunakan tangan atau mesin. Jemur benih tersebut hingga kering, yaitu kadar air sekitar 8%. Simpan benih dalam plastik, atau aluminium foil. Untuk jangka waktu lama, simpan benih pada ruangan ber-AC. Hal penting untuk memproduksi benih. 1. Kualitas benih harus lebih baik daripada kualitas biji. Oleh karena itu, perhatian dan input yang diberikan dalam sistem produksi benih lebih besar, dibandingkan dengan sistem produksi biji. 2. Kesuburan lahan lebih seragam untuk memudahkan seleksi, dan rogueing, atau pemberantasan terhadap tipe galur yang menyimpang, atau off-type. 3. Fasilitas pendukung harus mudah, dan cepat tersedia saat dibutuhkan. Seperti tenaga kerja untuk pemotongan bunga jantan, atau detasseling, perawatan, panen, dan pasca panen. Semoga bermanfaat.